Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya belum menikah. Kenapa kamu belum menikah?" "Wahai sahabatku, saya tidak memiliki harta benda untuk menjadikan mahar." Ketika itu Rasul berkata, "Wahai saudaraku, menikahlah walaupun dengan bermaharkan cincin yang terbuat dari kaleng. Ya, semampunya terbaik yang kamu miliki apa, itu beri mahar itu." Wanita yang soleha itu adalah wanita yang tidak memberatkan. Bukan yang paling murah ya, yang paling mudah. Yang paling mudah maharnya. Number one, wanita soleha itu. Yang paling mudah, tidak menyusahkan calon suami. Tapi laki-laki yang paling terbaik berikan kepada calon istri kita.